Ibunda Eril Atalia tampak mengunggah sebuah video kenangan. Adapun video itu diawali dengan Atalia yang tampak dibonceng oleh Eril di motor. Video yang mengandung bawang itu pun berisi tentang cuplikan Eril saat menghabiskan waktu bersama keluarga di masa hidupnya. Selain itu, video itu juga diselipkan caption yang mengungkapkan rasa rindu seorang ibu terhadap putranya. Cuma rindu, Syawal 1443 Hijriah, tulis istri Ridwan Kamil di Instagramnya. Postingan yang baru diunggah selama 2 jam itu pun telah disukai oleh lebih dari 400 ribu orang. Bahkan doa dan dukungan dari para warganet tampak membanjiri kolom komentarnya. Sebagaimana diketahui, setelah melakukan pencarian yang dibantu oleh tim SAR dan kepolisian Swiss selama satu minggu sejak 26 Mei 2022, Ridwan Kamil dan Atalia telah ikhlas dengan sepenuhnya. Eril telah dinyatakan meninggal dunia terhitung sejak hari pertama hilang di Sungai Are, Swiss. Bahkan status pencarian Eril kini berubah dari pencarian orang hilang menjadi pencarian orang tenggelam. Demikianlah video kenangan semasa almarhum menghabiskan waktu bersama keluarga tercintanya.